warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa' wad-dharra. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di kompleks Darul Faizin ini. Negeri orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan rahmat Allah. Dan kita nak berjaya bukan setakat di dunia, kita juga nak berjaya yang paling penting di akhirat. Itu adalah kejayaan yang hakiki. Dan kita tengok anak-anak kita ni bersih semua. Baju bersih. Muka pun bersih. Dia punya kena pula baju tu dengan hijau muda tu kemah. Bersih. Seronok kita tengok. Akak-akak duduk di pondok ni seronok. Cuma menapas tak apa nak seronok. Dah lelah. Lelah pula. Habis tu katuk dan muka pula. Lagi lelah. Jadi kita rasa suka. Tapi tuan-tuan kena ingat. Kita je rasa suka. Hak lain tak suka. Kita sahaja yang rasa suka. Tapi berapa ramai hak benci. Sebab itu kita sebut di dalam takbir raya kita tu. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walaupun kita ni dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrik. Allah sebut benda tu dalam Quran. Adanya golongan yang tak suka dengan kita ni. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Baqarah, di hujungnya pun disebut. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalhahu alal ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna alal qawmil kafirin. Allah sebut kan, fansurna alal qawmil kafirin. Maka tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah daripada bangsa, pada golongan kafir. Allah tak Allah sebut kepada kita ada orang benci pada kita. Masalah kita je tak apa baca-baca Quran, tapi tak apa nak yakin dengan Quran ni. Baca jelah. Dah Allah kata dah siapa musuh kita, siapa yang duk buat jahat pada kita. Dan tahap benci itu tuan-tuan, bukan tahap kita sama Islam benci. Orang Islam kalau dia benci sama-sama Islam, bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, selesai. Selesailah. Pergi salam lebih kurang, lepas hari Jumaat, salam lebih kurang hari raya, bagi batang lemang kat dia, clear. Tapi bencinya depa pada kita, gila-gila punya benci. Dia nak bagi rosak kita ni tuan-tuan, gila-gila punya. Bahasa kita sekarang ni kau-kau punya. Bagaimana cara dia? Banyak Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Di antaranya ialah mereka ni nak kita ni ikut cara mereka. Millatahum. Millah ni maknanya cara hidup. Millah ni jalan mereka. Cara mereka. Islam dah bawa dah. Cara Islam. Inna dina indallahil Islam. Daripada benda hak paling kecil sampai benda hak paling besar, Islam ada cara dia. Cara nak pakai baju pun Islam ajar. Cara nak londeh baju pun dia ajar. Cara nak masuk tandas pun dia habar. Cara nak duduk dalam tandas tu pun dia ajar. Tu kata Islam ni. Cara berpakaian, mana halal, mana haram. Dia ajar pada kita. Nak potong kuku pun dia ajar. Nak guna apa, gosok gigi pun dia ajar. Nak gunting rambut macam mana pun dia ajar. Lah, nak bersin pun dia ajar. Ni nama dia, inna dina indallahil Islam. Cara hidup. Maka mereka ni cari jalan macam mana nak ubah cara hidup hak kita duk pegang ni. Ikut style dia orang. Orang kita nak hidup sekali suami isteri kahwin. Mereka tak payah kahwin. Duk dulu beranak sampai 8 baru menikah. Beranak 4-5 orang baru menikah. Boleh duk dulu. Dia panggil test drive. Boleh duk dulu. Dapat anak, dapat anak. Dah rasa serasi duk sekali. Ha, tak apa, nikah. Pergi nikah. Berapa ramai orang Islam hari ni tuan-tuan yang duk sekali tak menikah. Dan hari ini dah ada negara Arab yang membenarkan pasangan yang tak menikah duk sekali. Tuan-tuan ni tengok anak-anak kita ni. Apa tuan-tuan rasa? Oh, ya rasa kemah. Eh? Pakai jubah, pakai serban, kemah. Kena pula speaking Arab. Lagi rasa kemah. Cuba tengok tuan Arab. Janggut ada, igal ada, serban merah ada, jubah ada. Cakap pula Arab. Oh, fasih pula tu cakap Arab. Makcik-makcik kalau dengar dia buat lagu tu, kata lagu mana. Mai orang Arab kat kita ni. Cakap Arab pula, bergetar. Loh, ustaz, orang Arab mai ketak lah. Apa hak dia cakap betul tak? Betul lah Arab. Ni hak kita ni. So kata Arab, betul semua. Lah-lah hari ni mereka buat undang-undang, orang perempuan, orang lelaki hak tak menikah boleh duduk sekali. Tempat mereka pula hari ni duduk sambut hari raya Yahudi. Sebab tu kita tak ikut Arab. Kita tak ikut Melayu. Yang kita ikut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu jalan dia, inna hadza sirati mustaqimah. Ni jalan yang lurus. Jalan Allah yang lurus, ni jalan Allah, jalan Nabi yang lurus, yang mustaqim. Ikut. Jangan duk ikut hak lain. Cabaran yang datang kepada kita ni tuan-tuan, makin lama makin teruk, makin besar. Ni nak masuk 2021 pula, cabaran lagi besar pula. Yang hak nak mai 2021 tak tahu lagi apa nak mai. Hak 2020 ni pun nak telan, tak apa nak lepas. Tidur tak apa nak lena. Jalan tak apa nak seronok. Semayang tak apa nak khusyuk. Pasal apa semayang tak khusyuk lah? Orang sebelah kita semayang tak pakai topeng, ustaz oi. Ketak lah makcik. Nampak lah. Angkat-angkat takbir, perasan lagu mana tu, orang sebelah tak pakai topeng. Tak khusyuk. Natang tak pakai, tak guna. Tengah sembahyang. Lah. Habis-habis sembahyang pula, dia main salam pula dah, duk suar tangan. Tak sambut, tak kena, sambut juga. Balik rumah, duk maki, tak guna. Sungguh orang kata jangan salam dah. Setengah sabun dia basuh. Tapi nak nipis sabun. Lah.
Bayangkan tuan-tuan hak 2021 ni nak main hak lagu mana pula. Ni hak baru main ni 19. Dia dikesan tahun 2019 sebab tu nama dia COVID-19. Ni hak 2021 ni dia COVID apa pula? Kita rasa tak tenang. Hak nak mari ni kita tak tahu apa pula bala nak sampai tuan-tuan. Macam cerita tiga abdul. Tuan penasihat hak misai kontol. Dengan sidik sigaraga duduk menung dalam kedai. Tiba-tiba Piramli datang. Ayah dah? Kenapa ya ayah dah mendung kan? Duk fikir lepas ni bala apa pula nak sampai. Tu Ahmad Nispu duk kata. Allah Ta'ala sebut dah benda ni dalam Quran? Sebut. Adik-adik yang pakai jubah lawa, abang-abang yang pakai kepiah lawa, akak-akak yang pakai telekung kemah duk semayang ni, adakah Allah Ta'ala biarkan kita macam ni saja? Selesa dengan boleh semayang, selesa dengan boleh baca Quran, selesa dengan duk di pondok nak buat apa lagi Zai? Kita dah tua-tua tak buat apa, main semayang lah kata. Di belakang tu ada kata pula. Nak buat apa lagi Zai? Tak fikir apa lah kata. Tu dia bajak main duk jadi makcik main kata. Duk boleh semayang apa semua jadilah kata. Ujung tu ada kata penyak. Kata tak kata Allah Ta'ala sebut dah hasibanna su'ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu akan merasa kamu akan dibiarkan hanya apabila kamu berkata aku beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji lagi? Allah Ta'ala kata ingat-ingat tuan-tuan adik-adik ni pakai kepiah serban lagu ni kira clear. Dah ujian akan sampai. Tambah saya hak pakai baju belang macam kuda ni tuan-tuan lagi banyak. Tak boleh pakai punya ustaz. Lagi banyak. Tadi ada satu makcik mai. Dia kata ustaz nak tanya jangan marah. Tak tanya, mau tanya apa? Ustaz minum ke? Macam mana? Ustaz minum ke? Dia tanya saya. Saya kata kalau tak minum mampu eh? Kena minum tidak mati. Tak bukan minum ayam. Minum apa? Ini minum bir. Saya tanya awak. Tak perut ustaz buncit. Buncit macam perut ustaz ni. Selalu ni orang minum bir. Minum arak. Saya nak tanya ustaz jangan marah. Saya kata tak, tak marah. Saya kata saya ni makan ubat sehari segenggam. Boleh buat bubur. Ubat tu boleh buat bubur. Cocok di perut tak kira. Hak nu cocok, hak ni cocok. Tiga kali sehari cocok di perut. Kesan daripada makan ubat banyak tu perut jadi kembung. Belum masuk lagi kena busung hari tu. Tu yang jadi perut kembung. Sekejap dia main kempes, sekejap dia main kembung, aku suka dia. Dia jadi kembung tu waktu nak ceramah. Oh, dia jadi kembung tegang. Balik sekejap tak apa, aduklah kata kempes lho. Oh, lagu tu lah. Ha, ingatkan ustaz minum arak? Tak. Ustaz tak marah no? Tak. Marah apa? Han tanya. Yang kita marah kalau orang tuduh. Dia tanya tak apa. Nak marah apa orang tua? Dia faham hak perut buncit ni minum arak. Omai macam ni. Nanya orang tua. Allah Ta'ala dia tak akan biar kita. Hanya kita ni kata la ilaha illallah. Allah tak akan biar. Allah nak tengok setakat mana kekuatan iman kamu. Allah bagi ujian pada kita. Dan saya katakan pada tuan-tuan tadi, ujian ni dia main lagi dahsyat. Setiap hari, setiap hari, setiap hari lagi dahsyat. Lagi kita tak sangka. Dan ujian yang datang kepada kita tu, kadang-kadang benda kita tak pernah fikir. Kita tak pernah fikir jadi benda macam tu. Ada ujian yang mari kepada kita, ujian yang berbentuk hawa nafsu pada kita. Doa hafal
ayat Quran 2-3 surah ingat. 2-3 surah ingat tuan-tuan. Doa segala mak nikah ni hafal. Setengah Quran tu dia ingat. Saya tengok dalam Facebook dia baru ni siap pakai tudung lah. Pakai tudung dah, duk jual tudung. Loh, lembutlah mak ngoh eh. Orang jantan kita. Duk jual tudung ha, akak-akak macam ni cara pakai. Biar betul hang ni. Yang jadi perempuan. Adik-adik kita ni tengok ada mana muka-muka lembut tengok. Buat keras ni. Pergi main bola. Ingat balik rumah dah belajar masak. Oh nak cakap sikit lah. Ha, nak. Dia kena buat macam tu. Pergi panjang pokok nyong ke main bola ke futsal ke bagi keras ke badan. Dia mari cabaran kita hak tak nak sangka. Anak yang aku hantar tahfiz ingatkan boleh jadi hafiz. Rupanya jadi makpon. Loh. Tu cabaran kita. Saya pasal saya cakap macam ni tuan-tuan. Pasal saya jumpa. Saya jumpa. Tu sebab saya cakap. Tak cakap esok jadi tak beringat. Kalau kita tak cakap, orang tak ingat. Sebab tu Allah peringatkan berkali-kali dalam Quran. Allah peringatkan berkali-kali nama Fir'aun. Berkali-kali nama Fir'aun disebut. Supaya kita jangan jadi Fir'aun. Supaya kita jangan tertipu dengan Fir'aun. Jangan tiru Fir'aun. Ada orang yang macam Fir'aun yang akan terus menyesatkan kita. Anak cucu Fir'aun. Dia takkan putus takat Fir'aun tenggelam dalam laut. Anak cucu dia dua hari. Yang ini cabaran-cabaran kita dahsyat tuan-tuan. Bila kita dengar cabaran-cabaran macam tu, kadang-kadang kita jadi takut. Mangah-mangah, takut apa? Takut lelaki menikah lain. Tu mungkinlah. Duk nyembang duduk orang jaga lelaki hang. Alah, rambut duk belah tengah siapa? Rambut belah tengah pun dia ustaz ni. Biar pergi kat dia. Dah lah kan. Sejak janda tu main lain macam nampak tu. Duk takut nikah duk. Nikah pergilah dia nak buat apa. Tang mana sangat dia biar pergi dia. Hak laki-laki ni pula takut tu dia. Dia kata ustaz saya ni ustaz. Dia pun kata kopi jantan bagus saya cari kopi jantan. Dia pun kata kopi janda bagus saya cari kopi. Kerja dia kopi. Sebab dia takut benda tu. Tuan-tuan. Yang kita takut ialah cabaran yang menggoncang iman. Hatta zulzilu kata Allah. Sehinggalah apa yang datang menggoncang kita, yang menggoda kita tu menggoncang iman. Sampai mereka bertanya, mata Nasrullah, bila Tuhan nak tolong? Bila Tuhan nak tolong kita ni? Ha, nampak dia mari goncang iman. Ada yang sampai sanggup murtad. Ada yang pertikaikan Allah. Dia kata, ustaz betul-betul Allah ni ada ke? Saya kata ada, wajib Allah tu ada. Kalau ada pasal apa Allah tak tolong saya? Saya susah, anak sakit, kerja tak ada. Allah buat apa? Oh, nampak tuan-tuan, iman dia dah berguncang lah. Masa tu kalau ada orang bawa duit satu kapai bagi kat dia, duit satu beg kat dia, hang keluar daripada Islam dia keluar. Pasal pada masa tu dia nampak duit boleh selesaikan masalah dia. Dia nampak duit tu lebih berharga daripada segala-galanya. Dia nampak duit itu adalah pilihan terbaik lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cabaran dia tuan-tuan. Cabaran yang berbentuk kepada kita material. Yang kedua tuan-tuan, yang mari sampai kepada tahap kita ni apa dia? Lihat nak mari akan datang ni tuan-tuan ni. Dalam hati kita ni. Sampai pada satu tahap.
seronok dengan dunia, rasa tak mau tinggal dah dunia ni, lapang dengan dunia, tenang dengan dunia, rasa seronok dengan dunia. Dan dia nampak Islam ni macam duk sekat dia. Macam baru-baru ni hari raya Christmas depa baru ni, ada ramai yang duk pakaikan baju Santa Claus, baju hak merah, ada topi, duk bawa hadiah, duk bagi ke anak-anak dia pakai, dia pun pakai, pakai topi, dia terjuntai, duk lambang pokok Christmas, duk lagu tu Merry Christmas tadi. Bila ustaz tegur, bila mufti-mufti tegur, dia kata, apa ni? Bagi nampak susah Islam ni. Saya pakai je baju macam ni, tapi dalam saya Islam. Ni pakai baju ni sajalah seronok. Nak raikan kawan-kawan saya hak tak Islam yang sambut raya. Salah tak? Saya semayang saja pakai lagu ni. Dia lupa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang merupai sesuatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Nama dia tashabbuh, menyerupai. Lah takkan saya pakai baju depa pun salah? Tak boleh. Walaupun berlakon sekalipun. Dulu ada pelakon kita berlakon jadi Sami, jadi Sami Siam. Pala botak pakai selempang semua tu. Ha ni cerita Hollywood. Dia kata saya berlakon ya, tak boleh. Dak saya mengikut arahan director, pengarah, tak boleh. Saya ikut arahan skrip, tak boleh. Allah kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Skrip ke, skrom ke, director ke, apa ke, kalah. Dulu orang ikut. Sekarang tuan-tuan orang mula duk bantah. Orang mula bantah, orang mula bantah. Lah-lah sekali hari ni, mari daging lembu campur daging tak halal, orang dah tak kisah. Dulu jangan cakap bila sebut daging tu haram loh, tak tahu nak habang. Sekarang biasa. Kita kata tu dulu tak sembelih. Tak apa. Dulu kita kata bising, kuaci ni campur rebuih dengan, direbuih dengan ayak tulang babi. Tak apa, tak nampak, tak apa. Dia boleh kata tu, tak nampak, tak apa. Satu tempat tuan-tuan, mereka jual mie rebuih. Bangsa Cha jual mie rebuih. Dalam mie rebuih tu, buh tulang babi. Orang kita main penuh. Dia buat agama api serbu. Penuh orang kita. Sedap kot tuan-tuan, cuba beli dengan mangau. Rasa lagu mana? Mie rebuih campur dengan tulang babi rebuih sekali. Manis ke apa ke? Bila pi tanya kat toke tu, pasal apa hambuh tulang babi dalam kuah ni? Kami tak boleh makan. Dia kata, saya berniaga untuk orang saya yang hampa main bapa. Senang dia jawab. Saya jual untuk orang saya yang hampa main makan mata kedarah tu bersebab. Sampai ada orang hari ni tuan-tuan sebut yang kita benci sangat dengan babi tu bersebab. Dia boleh kata, Tak. Yang hang duk benci dengan babi tu bersebab. Kita tak benci babi. Tak benci. Benci dia siapa? Cuma dia haram dimakan. Dia makhluk Tuhan juga. Anjing makhluk Tuhan juga. Anjing tu tengok kita kat depan tu. Tuan-tuan ingat tu balik lestik batu ke dia pula. Biar pergi ke dia. Hambat dah sudah. Tapi taklah kita sayang pada babi tu pula. Duk peluk babi. Peluk pun mangah babi. Semalam nak main tu kata, tak apa, tak ada kawan, mak ngah pun single, kawan dengan dia. Taklah macam tu pula.
Dah Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Dah kalau babi itu ustaz tak boleh dimakan, yang Allah cipta pasal apa? Dia sampai tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir hari ni orang pertikai ni tuan-tuan, dia bukan setakat pertikai babi tu. Kalau kata semua pasal babi tak boleh, yang Allah buat babi tu siapa? Dia tanya. Yang ni tuan-tuan, dia tanya saya di Kuala Lumpur satu orang dalam sesi soal jawab dialog. Dia kata, ustaz, kenapa Allah ciptakan iblis? Kalau tak ada iblis, kita semua baik. Allah yang ciptakan iblis, iblis hasut kita, iblis goda kita, kita pun terhasut. Lepas tu kita kena humban dalam neraka. Sekarang soalan saya ustaz, siapa yang salah? Saya ke, iblis ke, Allah ke? Tuan-tuan, sebaik saya ni jenis ustaz yang penyantun, sabar, lemah lembut. Kena ustaz lain dia balik mikrofon tuan-tuan. Sebab tu saya kadang-kadang ceramah, saya suka mikrofon jenis yang pegang. Wayar tak ada pula, lagi senang tuan-tuan. Dia boleh tanya lagu tu. Saya jumpa soalan macam ni 3 kali lah. Mereka ni ada persatuan ke? Dia kata, ustaz, soalan saya, Actually pula dah. Actually, saya tak pernah minta diciptakan oleh Allah. Saya tak pernah diminta untuk diciptakan. Saya tak pernah minta untuk diciptakan. Saya tak pernah minta Allah ciptakan saya. Soalan saya, bila Allah jadikan saya, saya buat benda dosa dan Allah balas saya masuk neraka. Kalau saya tak ada, kalau saya tak diciptakan, saya tak masuk neraka. Allah ciptakan saya, saya buat dosa, kemudian saya masuk neraka. Saya tak minta pun diciptakan. Ustaz punya komen? Hui tuan-tuan, ganah-ganah soalan tuan-tuan. Depa ni banyak makan babi ke mana? Daripada kecil duk mentek darah babi sampai ketua entah. Hati pun keras. Saya kata, abang, saya ni dari Ipoh. Nak ceramah di tempat abang di Kuala Lumpur. Bila saya keluar daripada rumah, sebelum saya masuk highway, dia tulis Kuala Lumpur kanan, Alustar kiri. Saya masuk kanan sebab saya nak PKL. Tu yang sampai tempat abang. Kalau saya ikut Alustar, sampai tak tempat abang? Tak sampai. Tu saya sampai ke mana? Sampai Alustar. Macam tu lah. Jalan ke syurga, Nabi dah tunjuk. Jalan ke neraka, Nabi dah tunjuk. Kenapa abang tak ikut jalan Nabi nak pergi syurga? Yang abang kata masuk jalan ke neraka tu pasal apa? Nabi dah ajak dah, jangan ikut jalan ni. No entry. Ni jalan ke neraka. Abang ikut pasal apa? Sekarang siapa yang salah? Allah ke abang? Allah dah kata dah, hang ikut Quran, syurga. Hang taat pada Allah, syurga. Hang taat pada Nabi, syurga. An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illah wa rasulahu. Baca ayat tu, ayat 13 surah An-Nisa. Allah dah kata dah, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasulullah, tempatnya syurga. Yang abang lawan Allah dan Rasulullah memang kenaka lah, bukan salah Allah, salah abang. Orang dah kata dah, buka TV satu dapatlah TV satu. Yang kata dia buka TV 10 tu pasal apa? Apa ni TV 1 tak dapat? Ha, buka lah TV 1. Aku tak mau TV 1. Aku nak TV 10. Tapi dapat TV 1. Tu gila nama dia. Tuan-tuan yang saya hormati, cabaran-cabaran keseronokan hidup dalam dunia ni tuan-tuan, dia mai. Dan hari ni seronoknya dalam dunia tak dapat nak dibayangkan.
Bandingan dia tuan-tuan tengok saja pada handphone ni. Dulu kalau boleh tengok cerita combat, $6 million, cheap. Adik-adik ni kan tahu apa, mereka tak beranak ni. Oh makcik-makcik dulu kalau boleh tengok tayangan gambar Melayu, drama minggu ini, Atak Genting, Atak Rumbia, Anjang Aki, habis seronok lah. Duk tengok cerita Anjang Aki, seronok. Masa tu kita rasa seronok dah, TV hitam putih. Nak bagi nampak color sikit pun, plastik biru, nampak color biru. Macam nila duk tengok. Lepas tu mai pula tali beseng warna. Bangga satu kampung. Tu rumah kami ada hak color. Color bunyi dia. Apa hitam putih no? Hitam putih ni color. Masa tu kalau dapat TV color tu pun meter out. Punya bangga tu habis meter out lagu tu. Sekarang TV orang tak tengok lah. Sekarang orang tengok ni daripada handphone. Dia boleh tengok macam-macam. Dia boleh tengok muka dia sendiri dalam handphone. Sekarang nak pakai tudung tengok handphone. Tak payah buat cermin lah. Hak mana botak tu. Handphone tengok lagu ni. Oh, tengok. Oh, nak tengok diri sendiri. Nak tengok orang lain. Seronoknya tuan-tuan. Hari ni handphone mengambil tempat Quran. Dulu-dulu lepas maghrib pi rumah ustazah baca Quran. Sekarang lepas-lepas sembahyang maghrib, handphone ambil dulu. Pas-pas salam je, handphone dulu. Nak sembahyang pun handphone dulu. Dah berdiri atas saf, handphone dulu. Jawab dulu WhatsApp. Nak sembahyang ni, lagi call balik. Allahu akbar. Tengok dia telefon pula dah. Bodoh sungguh eh. Oi tuan-tuan, dia letak nombor satu dah sekarang. Apa yang disebut dalam menatang ni semua orang percaya. Apa yang keluar berita dalam ni semua percaya. Tak ada soal-soal, tak ada dakwah dakwi dah punya bahaya menatang ni tuan-tuan. Apa yang gambar dalam hang tak nampak gambar tu, tak nampak tu percaya habis dah. Tapi hari ini bila datang daripada Quran, daripada hadis, orang boleh petikai. Dulu saya kata jomlah kita try. Nabi kata berubatlah dengan habbatus sauda. Ui, saya dapat maki ni tuan-tuan daripada Perlis sampai Johor. Orang maki saya. Naik pula seberang laut Cina Selatan tu pergi ke Sabah tu. Ustaz bodoh. Ustaz mengaji tak habis. Tak terbukti saintifik lagi habbatus sauda ni. Tak terbukti lagi. Madu lebah ke apa. Ui tuan-tuan. Kita kata kita kena siasat balik benda ni. Kita kena kaji balik benda ni. Berlandaskan pada Quran dan hadis. Ada yang jawab pada saya, pilah dengan Quran dan hadis. Orang dah nak mati hang Quran dan hadis lagi. La ilaha illallah. Takutnya tuan-tuan. Orang hari ini dia cinta pada dunia. Takut pada mati. Tahap gaban dah tuan-tuan. Ini cabaran nak mari kita ni 2021. Tadi saya sebut cabaran musuh-musuh Islam. Yang mari nak goda kita, nak bawa pelbagai aliran, pelbagai fahaman yang nak mengubah kita. Yang ketiga, cabaran yang nak mari pada kita ni tuan-tuan, cabaran duit, cabaran ekonomi. Kena ingat tuan-tuan, ekonomi ni penting, harta ni penting. Tapi ada orang cakap, ustaz, harta ni tak bawa ke dunia, tak bawa ke mati, ustaz. Ustaz, harta ni tak bawa ke kubur, ustaz. Memang tak bawa pergi kubur. Mana ada orang kita tanam dengan blender sekali. Ada tuan-tuan dengan tanam dengan handphone sekali.
tanam mayat laki, isteri campak handphone, isteri suami duduk dalam liang lahat, suami isteri ni lempang, abang tu handphone tu apa-apa high call, buatnya dia call tengah malam tu, mati pula makcik tu. Memanglah kita tak tanam sekali sebab harta hak dia tinggal tu nak kena paraid. Kalaulah harta ni tak ada apa-apa, pasal apa Allah Ta'ala suruh faraid? Sebab ada orang Melayu kata harta ni tak penting ustaz. Kalau tak penting, tinggal lah. Rumah tinggal, tanah tinggal, sawit tinggal, motor tinggal, kereta tinggal. Adakah Allah suruh tinggal saja? Dah, Allah suruh bagi faraid. Malah Nabi suruh kita belajar faraid. Nabi kata lepas hang belajar, hang pi ajak orang lain pula pasal ilmu faraid. Pasal ilmu yang awal-awal dicabut ialah ilmu tentang faraid. Nabi kata belajar sebelum sampainya fitnah yang besar pada kamu. Hari ini tuan-tuan dia mai lah. Bila mai fitnah yang besar ni tuan-tuan, ilmu apa yang tuan-tuan dan belajar sekarang? Mai fitnah macam ni ni, tuan-tuan nak mengaji apa sekarang ni? Tuan-tuan nak tadah kitab apa sekarang ni? Dah mari fitnah macam ini. Berapa banyak masjid stop pengajian, kuliah-kuliah. Nak tadah kitab apa lagi dah? Berapa banyak sekolah-sekolah tutup. Nak mengaji apa lagi dah? Berapa banyak tempat pengajian dewasa dah tak ada lah, tutup lah. Tuan-tuan nak tadah kitab lagi mana lah? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tadi, pi mengaji dulu sebelum sampainya fitnah yang besar pada kamu. Hari ini jadi sungguh fitnah tu. Kalau tuan-tuan kata bahawa harta ni tak penting, tinggal. Tapi buat siapa Allah Ta'ala kata yang ni dapat 1/6, yang ni dapat setengah, yang ni dapat 2/3, yang ni hukum kalalah, yang ni pula hukum anak yatim, jaga elok-elok harta anak yatim. Kemudian Allah turunkan pula riba, pula hukum berkenaan riba. Kalau kata harta tu tak penting, Allah tak turun bab riba. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dia bangun di hari kiamat melainkan dia bangun nanti macam kerasukan hantu, kerasukan syaitan. Yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, jalan macam orang masuk hantu di hari kiamat, orang yang makan riba di dunia ni. Sehinggalah Allah Ta'ala kata tinggalkan riba. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Tinggalkan riba. Siapa-siapa yang tak mau tinggalkan riba, baik kamu isytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Sampai macam tu Allah benci dengan riba. Pasal apa? Pasal dia melibatkan harta. Jadi kalau orang kita kata bahawa harta tak penting, silap. Allah Ta'ala kata harta tu penting. Boleh rujuk di dalam surah An-Nisa. Allati ja'ala lakumullahu lakum qiyama. Boleh sambung ayat tu? Surah An-Nisa. Balikkan cari. Ayat 5 ke ayat 6. Allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allah Ta'ala kata dijadikan harta ini oleh Allah kepada kamu sebagai asas dalam kehidupan. Harta ni kata Allah asas dalam kehidupan, asas dalam pembangunan. Qiyamah. Tuan-tuan nak bangunkan sekolah ni, kalau tak ada duit nak bangun je mana? Asas kepada pembangunan dia ni duit, harta. Makcik nak wakaf. Makcik nak wakaf apa? Tak ada apa. Tanah lah. Dah. Bata. Dah. Batu. Dah. Duit. Dah. Tu apa? Saja nak wakaf.
ialah wakaf apa? Tak wakaf lah, tanya-tanya apa lagi. Wakaf, ialah wakaf apa? Wakaf ni harta. Mai pada orang kita pula, tak apalah. Kita miskin. Biarlah kita miskin, tak apalah. Harta ni tak bawa ke mati. Harta ni tak bawa dalam kubur. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ni miskin, tuan-tuan ingat ada ke orang lain nak hormat pada tuan-tuan? Bila tuan-tuan ni miskin, adakah negara lain nak dengar cakap kita? Cuba tengok dalam dunia ni. Kalau negara tu miskin, kena buli negara tu. Kalau negara tu tak ada duit, merempat negara tu. Kalau negara tu tak ada duit, orang tak dengar cakap dia. Orang tak peduli. Cabaran kita akan datang ialah cabaran tak ada duit. Kita dah lah kuasa tak apa nak ada. Duk berebut siang malam. Dulu orang hormat kita sebab saya ada kuasa. Lah kuasa atas mana? Bagi kuasa kat bangsa sendiri. Lompat sana, lompat sini. Tapi tak tahu siapa nak jadi menteri besar. Lepas ni siapa pula? Bulan depan siapa pula dah? Boleh teka bulan depan siapa pula? Lagi 3 bulan siapa pula dah? Kuasa tak ada. Sat orang ni lompat, sat orang ni melompat, sat orang ni melompat. Lama-lama orang tak hormat. Yang kedua, orang hormat kita pasal kita ada ekonomi. Sebab tu orang ada ekonomi, dia boleh tegak kepala lagu tu. Orang ada ekonomi, dia boleh lagu tu. Orang tak ada ekonomi, duduk-duduk, tak ada duit. Pasal apa dia kena menunduk? Pasal dia berhutang. Hang cakap banyak, hang ada hutang. Pasal dia simpan, dia pajak benda dia. Dia tak ada duit, barang dia pun duk dipajak. Sagi ku cakap banyak lagi, hilang pula hak dipajak. Inilah dia tuan-tuan yang sedang berlaku. Menjadikan negara-negara jadi miskin. Dia tak ada duit. Bulan pertama boleh bagi bantuan. Bulan kedua boleh bagi bantuan. Mai setahun bantuan apa nak bagi? Bankrupt. Bankrupt. Mai penyakit dia kata duduk di rumah. Jangan kerja. Tutup segala kedai. Duduk diam-diam. Kita mula-mula kata, takutnya. Bulan pertama, takutnya, matilah, mampuslah. Duduk saja-saja pun mampuslah, tak tahulah. Dengar pula ada orang batuk sebelah, larilah. Hak belakang tu pula bersin, lari tengok dia. Orang bersin kita takut, orang batuk kita takut. Tengok-tengok pakai gelang pink pula, lagi lari, tak tahu nak abang lah. Bukannya susah tuan-tuan kalau tak mau orang mai rumah kita. Raya nanti kalau tak mau orang mai di rumah, pakat laki bini pakai gelamping duduk depan rumah. Tak ada siapa mai, takut sungguh tuan-tuan. Bukan nak kata dengan Tuhan tak takut macam tu, dengan gelamping takutlah. Tinggal tu imam seorang sembahyang, hak lain lari balik, tu imam pakai gelamping. Orang dah kata duduk di rumah hamil masjid pasal apa? Lama-lama tuan-tuan, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan pertama tak apa lagi. Duk kira dapat bantuan tu, dapat bantuan ni, tak apa lagi. Mai sekarang, dah perbulan tak kerja, kelang tutup. Pasal orang tak membeli lah. Tak boleh buka kelang, tutup. Kedai makan buka seminggu, tutup dua minggu. Buka seminggu, tutup sebulan. Lama-lama toke kedai tutup. Tak boleh pergi kan. Gaji pun semua nak kena bayang apa sewa. Nak kena bayang meniaga apa semua. Tak boleh tutup. Apa nak bayar. Buat gelen tengkok lagu tu. Gelen lengan, tangan semua dia buat. Nak tunjuk kata teruk sungguh ekonomi ni. Ustaz kira tengok gaji nak bayang. Apa kedai apa semua, sewa apa semua, apa model apa semua, meniaga apa semua. Tak boleh semua tutup. Habis tu dia lah. Amai mana ni? Pinang patut lepuk.
Bukan kata hak menega jadi susah, hak ustaz pun tak ada ceramah habis. Lah ustaz-ustaz pakai ceramah seorang-seorang depan kamera, duk pompa-pompa dia cakap dengan siapa? Habis lah. Lama-lama negara-negara ni tuan-tuan jadi bankrupt. Dia terpaksa berhutang dengan orang lain. Berhutang dengan sana, berhutang dengan sini. Apa jadi? Negara-negara tadi mula dijajah semula ekonomi dia. Bila dah berhutang, dia pegang tengkok. Hanya dengan cakap banyak, hang berhutang dengan kami. Maka pada masa itu, mereka nak apa pun kena bagi. Kita dah terikat dengan hutang. Pasal apa? Ni cabaran kita. Nanti tuan-tuan tengok berapa banyak sekolah tahfiz swasta kena tutup. Mak bapak tak mampu nak bayar yuran. Bisnes tak ada ustaz, kerja tak ada ustaz. Kerja kilang 25 tahun pun tutup. 30 tahun punya kilang pun tutup. Hari ni jadi teruk tuan-tuan. Sebab tu semua pakat nak gelut nak buat keluar duit ke duit SP. Tak ada duit. Dapat duit ke duit SP beli motor pula dah. Lah. Orang suruh buat kaedah lah ya. Motor 4 biji belilah. Y suku, Y 3 suku dia beli. Hak 3 suku pun dia beli lah. Kita ni pantang ada duit sikit lupa. Masalah kita. Saya takut tuan-tuan. Cabaran yang nak mari akan datang ni ialah cabaran ekonomi. Duit tak mana, harta tak mana. Kalau dulu kita beringat, alhamdulillah. Kadang-kadang mak pak duk fikir ni, anak 5-6 orang di rumah ni nak kerja apa ni? Ni nak kerja apa ni? Yang ni universiti nak tamat, tak tahu nak kerja apa, konvo pun tak ada. Nak kerja apa ni? Tengok pula hak nombor 2 pula duk belajar online. Siang malam pagi petang. Mak dia kata hang siang malam pagi petang online online online, so anak kerja apa? Tengok pula hak kecil sekali. Duk tidur di isap ibu jari ni. Tu nak adik pula tu. Hei, ni marah ni. Tak ada kena mengena isap ibu jari, kaki ibu jari, nak adik pula orang tua duk kata. Ha, duk isap ibu jari pula, nak adik pula lah, dah lah duit tak ada. Hei, ni marah budak tu. Menang budak tu salah ku tak mana tahu. Yang keempat yang nak mai kepada kita ni tuan-tuan. Tah 2021 ni cabaran yang besar. Kita takut tuan-tuan krisis dalaman diri kita. Rasa dah tak mau hidup dalam dunia. Dia mari bunuh diri. Saya rasa 2020 saya dapat 3 kes. Tanya pendapat saya, kalau dia bunuh diri apa pendapat saya? Seolah-olah nak minta izin nak bunuh diri. Dia kata, ustaz, kalau saya bunuh diri apa pendapat ustaz? Saya tanya, kak nak bunuh diri ke? Kalau tak boleh selesai apa makna hidup dia, bunuh diri ustaz. Bila kak cadang nak bunuh tu? Tak, saya tanya betul ni ustaz. Kalau saya bunuh diri macam mana? Saya pun tanya betul kak. Bila kak cadang nak bunuh diri? Kenapa ustaz tanya? Saya nak buat FB live. Waktu kak nak gantung tu kita set kamera semua, setting cantiknya. Okey kak? 5, 4, 3, 2. Okey. Ustaz ni gila. Siapa yang gila? Kak yang nak bunuh diri gila ke saya yang nak rakam tu gila? Kak lagi gila pada saya. Dia ada krisis tuan-tuan sampai tahap nak bunuh diri. Tuan-tuan tengok kali ni dalam tahun 2020 berapa ratus yang bunuh diri? Ratus dah tuan-tuan. Dia tak boleh pergi lah. Dia kata dengan bunuh diri ni selesai banyak masalah bagi dia. Dia lupa dengan bunuh diri ni bertambah-tambah masalah yang tak boleh selesai pada dia. Krisis ini akan berlaku tuan-tuan. Termasuklah krisis rumah tangga.
Sebab tu kadar perceraian berlaku banyak. Kemudian krisis yang membawa kepada stres. Tuan-tuan boleh baca laporan tentang penderaan suami isteri makin banyak. Dia tak boleh tenang. Dia dera isteri dia. Dia dera suami dia. Dia dera anak dia. Krisis-krisis ini tuan-tuan, kejiwaan. Bila krisis ini berlaku tuan-tuan, dia mengganggu hati, dia mengganggu jiwa. Bila tuan-tuan jadi stres, penyakit-penyakit sedia ada dalam diri kita pun akan terbit. Darah tinggi, jantung, kencing manis, kencing tawa, kena kencing, dia terbit baliklah. Pasal apa? Jiwa. Tu penyakit stres. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Dalam satu hadis kudusi, Nabi Muhammad cerita orang yang pagi-pagi dalam keadaan duka cita dengan urusan dunia, pagi-pagi dia bangun pada tidur tu, dia duka cita dengan urusan dunia, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat kesedihan berpanjangan. Apa yang dia akan dapat? Yang dia akan dapat kepapaan, dan dia tak pernah merasa kekayaan. Kepapaan di sini maknanya ialah kepapaan hati. Hati jadi miskin. Dia tak akan merasa tenang, dia tak akan merasa seronok. Akhirnya jadi murung tuan-tuan. Ni penyakit. Tuan-tuan akan jumpalah benda ni. Duk menung seorang-seorang. Lama-lama menjerit. Menung seorang-seorang. Sat lagi menangis. Bercakap dengan orang tak mau, campur dengan orang tak mau, menangis. Teriak. Sat lagi dia gelak. Sat lagi dia tak boleh tidur, duduk berjalan dalam rumah. Daripada pakai tudung, dia keluar rumah, duduk berkembang, duduk menung, tengok orang. Pasal apa pula lah, apa leha ni. Yang ni, cabaran ni tuan-tuan, dipanggil sebagai cabaran kejiwaan. Lama-lama dia bergantung dengan ubat. Tuan-tuan yang saya hormati, bila dengar cabaran demi cabaran, cabaran demi cabaran yang nak datang pada kita ni, kita rasa takut. Cabaran yang datang kepada kita, cabaran iman. Cabaran yang datang pada kita, cabaran hawa nafsu. Cabaran yang datang pada kita, cabaran ekonomi. Cabaran yang datang pada kita ni tuan-tuan, cabaran kejiwaan. Bila sebut cabaran-cabaran ni, semua rasa susah hati. Siapa yang tak rasa susah hati? Orang yang tak ada hutang. Dia tak susah hati. Tuan-tuan ini kerja sendiri tak tentu pula. Ekonomi tak tentu. Duk tengok kereta. Kereta 2 biji. 2-2 hutang. Nak bayar lagu mana ni? Abang duk fikir apa? Kereta ni abang kata jangan beli. Nak beli. Mari kita jangan duduk beli sebiji sudah lah. Dah lah, abang pergi kerja, saya nak pergi market nak hantar anak, kena ada kereta. Nak bersikap boleh lah. Nak bayar lagu mana ni? Nak bayar lagu mana ni? Anak dia hak nantong meh abang. Lagu rock lah anak dia kata. Aku sepak budak ni saya lagi juga. Nu hak beli rumah 100,000 juta tu, nak bayar lagu mana? Dah lah terlibat dengan riba sewa apa nama hutang tu. Beli 1 juta, bayar balik 1 juta lebih. Harga rumah tu 1 juta, bayar balik 1.2 juta. Tak mampu. Daripada rambut hitam sampai beruban, tak habis bayar ni. Daripada badan kecil, naik boroi, kecil balik, tak habis hutang lagi. Tengok-tengok ekonomi jatuh, susah hati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita balik kepada kemampuan diri kita senang.
Orang dulu-dulu pak siapa boleh lena tidur. Orang dulu-dulu makan nasi lauk tak sedap pun habis. Nasi campur dengan telur, campur dengan kan kedera masin, habis. Nak bagi sedap lagi, buah cabai, potong cabai, perak-perak makan, ngak-ngak-ngak, habis. Sekarang ni pajeri ada, tajeri ada, semuanya ada. Bukan kata pajeri je, tajeri pun ada. Tak habis. Tak lalu, Zahoy. Pasal beban hutang. Sebab tu adik-adik akak-akak sini yang tak ada hutang, itu sehutang. Yalah ustaz, saya nak beli kereta, naik Grab. Tenang. Lah orang pondok sekolah saya naik Grab. Umur 80. Tunggu apa makcik? Grab. Amboi, Grab. Lagu ni duk tekan Grab, umur 80. Pagi tadi saya tanya dia habis kelas. Nak balik lah? Balik lah. Naik apa? Grab. Ingat anak main ambil? Dah dia kerja. Saya keluar lagi sekali, Grab dah sampai. Makcik balik lah, Grab sampai. Tenang, tuan-tuan. 4.5 ringgit sampai rumah dia. Tak ada hutang, tak ada rotek, tak payah minyak apa, dah naik. Yang mana tak ada duit tu saya duk beli rumah, sewa pun tak apa. Tak payah nak fikir hutang, tak payah nak fikir bunga, tak payah apa. Sewa. Orang kita hari ini kalau kata sewa, leceh. Bila kata rumah sendiri, oi banyak duit ke. Rumah sendiri lega no. Dulu sewa lah rumah sendiri lega no. Itulah kata Kak Yoh, rumah kecil pun tak apalah, janji rumah sendiri Kak Yoh kan. Rumah sendiri apa? 23 tahun punya hutang. Rumah sendiri bila? Punya sendiri. Cuba tak bayar 3 bulan tengok, dia main kad. Biar rumah sewa pun tak apa. Tapi orang kita leceh. Rumah hang sewa. Sewa. Mana ada duit nak beli rumah. Sewa. Yalah sewa rumah orang kan. Kita hiah-hiah lawa-lawa pun rumah mereka tu. Nampak hak tukang asuk. Takut mereka ni lah, takut suruh keluar lah. Cari rumah lain pula payah lah. Ha, nampak lah. Cubalah bila jumpa orang sewa, pergi cakap lelok kat dia. Bagus yang hang sewa. Aku ni umur 58, hutang rumah tak habis lagi tau. Aku beli umur aku 28 tahun. Lah 58 tahun, 30 tahun. Nampaklah rumah tapi tiap-tiap bulan duk pening kepala nak bayar. Hang tak payah fikir pun rumah 400.5 sewa clear. Tak payah pening. Habis-habis kuat tuan rumah halau ya. Nama tuan rumah Abang Ali. Kita pula sewa rumah tingkat bawah, Abang Ali tingkat atas. Mai merangkak masuk dalam rumah. Rumah sewa rendah, merangkak tuan rumah. Cik Kasim. Cik Kasim duduk rumah Abang Ali 1 sen sewa, Abang Ali tak ambil. Ni ada 2 orang mai nak sewa. Jadi Cik Kasim faham mana? Saya faham Abang Ali. Nampak Abang Ali? Di manakah saksofon saya? Abang Ali juallah saksofon ini buat bayar sewa. Ni cerita Kasim Selamat tak ni? Tuan rumah ada nama Abang Ali. Hidup senang tak ada hutang. Tapi pahaman orang kita ni bila kereta dia besar, rumah dia besar, oh banyak duit. Padahal hutang hati tak tenang. Biarlah naik motor ES5 pun tak apa, janji tak ada hutang. Saya tadi daripada Ipoh tu tengok budak-budak naik motor ES5 dekat 40 orang. Duk berembang dengan saya naik kereta. ES5 melengkung budak-budak. Hak botol ayat menera buah ke tengah ni. Ada hak belakang duk esok okok pasing pula kawan dia buat motor. Macam mana tak accident tuan-tuan eh. Hak belakang duk pasing rokok, hak depan pula duk main handphone. ES5 bukan Y3 suku ke apa, bukan. Bila saya sampai dekat tol Bandar Baru, mereka duduk situ pula lah. Daripada Ipoh sampai ke sini aku jumpa hampa ni lah. Rasa tenang naik ES5 tentang hutang tak ada. Tapi kita tak mau, tak main naik ES5. Basikal saya pun 45 ribu.
Basika 45 ribu tuan-tuan. Langgar lopak jatuh. La ilaha illallah. Ingatkan bila langgar lopak tak jadi apa. Basika mahal 45 ribu. Allahu Akbar. Banyak duit lah. Orang tua-tua lu naik basika tua. Ya, pergi masjid sihat pergi kelah. Hari ini orang nak sihat kena beli basikal mahal, seluar pula ketat. Tang ketat tak apa lagi, tapi tang ketat tang situ tu lemah tu tau. Tak pernah faham, faham, tak faham sudah. Pasal apa hang pakai ketat tang situ tu nampak tu jujur, pasal apa? Tak pakai tak boleh kan? Orang tua-tua lu pergi masjid pakai kemplekat. Tak pakai pun seluar lagu tu. Waktu jojoi tu keluar pun sepak. Jadi trend dah sekarang ni. Tuan-tuan. Untuk 2021. Apa kita nak buat? Kurangkan hutang. Elakkan hutang. Elakkan hutang. Saya dah tulis. Saya dah masukkan dalam Facebook saya. Bagaimana nak keluar daripada hutang ceti haram. Saya dah tulis dalam Facebook saya tadi. Video. Pi jumpa mereka ni. Restructure balik hutang. Ada orang main jumpa saya. Minta tolong saya bayar hutang Along. Dia hutang tak banyak. RM3,000. Tapi campur dengan bunga tuan-tuan. Oh, berkali-kali ganda. Sehari kena bayar RM50. 50, 50, 50, 50 hutang RM3,000. Hang dah bayar RM1,000 dah, RM4,500 habis lah tu bunga tak eh. Hak pokok dah lagi lah. Tu nak tidak macam mana tuan-tuan malam-malam. Duk teringat besok 50 hutang mana pula. Mai jumpa saya, ustaz pinjam 50. Nak bayar hutang Along. Tapi kalau boleh untuk 3 hari boleh tak? 50, 50, 50, 150. Saya kata lepas 3 hari hang main jumpa siapa pula? Hang pinjam ni nak buat apa masa 3000 tu? Nak menega pisang goreng. Nak beli koli, nak beli dapok, nak beli geh, nak beli pisang lah, plastik apa semua, pinjam Along. Nega katuk, Along tak katuk. Jadi adik-adik abang-abang jaga. Hak mana boleh hidup bertahan? Tak payah nak berhutang tak payah. Ni nak keluar pula dah ni hak 12, 13, 14. Tok Soh duk beli yang mendatang ni. Ni beli sampai 8,000, 7,000. Haji tak pi dulu. Handphone beli-beli. Bila tanya awak tak pi haji, seru tak ada. Handphone, handphone ada seru. Pelotak hang ada seru. Susah duk beli lah. Sudah cukup-cukup. Hak mana ada sudah. Cuba tengok mak kita dulu. Tok kita dulu beli 3-3 sekupang. Handphone 3-3 sekupang. Jatuh 40 kali boleh pakai. Ikat dengan getah. Sampai nombor mu hilang. Tak mana hak nombor 2 lah. Hilang lah. Kalau hilang. Boleh pakai bila. Nombor 1. Nombor 2, apa yang kita kena hadapi dalam 2021 ni, persiapan apa? Kuatkan lagi iman kita, keyakinan kita. Cabaran yang sampai pada kita ni, sampai terbakar kita. Sakit, pedih, seksa, melarat. Sampai Nabi kata, kalqabidhi alal jamri. Macam kamu genggam bara api. Kalau kamu lepas bara api, dia jatuh, api itu terpadam. Tak ada jalan lain melainkan kamu kena ambil bara tu, kamu kena genggam supaya api kamu dapat. Terbakar tak tangan? Terbakar. Biar terbakar, asalkan kamu bercahaya. Kamu boleh masak guna api, kamu boleh cerah guna api. Daripada bara ni nanti kamu cari dia supaya api dia bertahan. Asal daripada bara. Ni cabaran yang akan datang dan Nabi habaq dah pada kita. Pertahankan Islam walaupun sampai kamu terbakar sekalipun. Jangan gadai maruah Islam. Jangan jual harga Islam. Jangan jual apa benda yang Nabi tinggalkan pada kita.
walaupun orang pelik tengok kita. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing, Islam bermula dalam keadaan pelik, Islam bermula dalam keadaan dibenci. Nanti Islam kembali pelik, kembali asing, kembali dibenci. Beruntunglah siapa-siapa yang asing, siapa-siapa yang dagang, siapa-siapa yang dianggap pelik, beruntunglah mereka itu. Hari itu saya pergi Kuala Lumpur, singgah Stol Plaza Pak Rewat dan Rehat tu, depa tutup. Tak leh mayang, tutup. Seal tutup. Dengan kain apa nama, papan apa, kertas. Macam mana aku nak masuk ni, kunci pula dah. Buat keluar sejadah, hampak sebelah kereta, mayang. Allahuakbar. Orang tengok tak? Orang tengok. Macam-macam pandangan orang. Hak orang Islam kata riak. Jangan tak ada tempat lain nak semayang, riak apa? Kembung pipi ni apa? Kita bukan riak, kita nak semayang. Hak lain pula kata, dah lah nak semayang, semayang lah, balik rumah lah. Dia tak tahu kita ni musafir, mana ada rumah di Kuala Lumpur. Hak bukan Islam tengok pula, wah, ini apa orang? Banyak pelik lah ini orang. Wah, takut lah, alien lah. Apa? Sudah, alien dia kata kita. Jadi pelik, kata Nabi, hang buat, hang semayang juga. Walaupun orang pandang pelik. Dulu makcik-makcik orang Islam ni pakai purdah, pelik. Naik bas, budak tu pakai purdah, tudung labu. Teriak budak, mau takut. Yang takutlah orang. Dulu, sekarang semua pakai purdah. Dengan reba bas pakai purdah, semua pakai topeng Melaka. Tak takut habis. Ha, dulu kata kat orang lah jadi kat kita. Dulu tengok pakai purdah pelik. Ni apa ni, hantu kum-kum ke apa ke? Lah ni ha tuan-tuan, oh, masuk jamban pakai purdah, masuk masjid pakai purdah, masuk rumah pakai purdah. Tu dia topik petak menapas. Tuan-tuan, pertahankan Islam. Walaupun orang benci kita, orang tak suka kita, teruskan. Janji Allah suka. Yang ketiga, apa yang kita nak hadapi tahun-tahun yang mendatang ni tuan-tuan, perkukuhkanlah amalan. Tambahkan amalan, perkuatkan amalan. Bangun semayang malam, kena kuatlah. Saya ni dah berapa lama tak tidur malam. Lama dah tuan-tuan tak tidur malam. Saya bukan tidur malam. Saya dua benda malam saya tak buat. Pertama, makan. Saya tak makan malam. Tak tahu kalau tuan-tuan makan malam. Saya makan nasi. Susah nak makan malam. Ni malam makan. Ngak. Buat apa tu? Makan malam je. Tak faham. Yang kedua, saya tak tidur malam. Tak boleh tidur. Bertahun dah. Orang tanya kat saya, ustaz, apa rasa tak tidur malam? Tak rasa apa. Tak letih? Tak. Tak penat? Letih dengan penat sama lah. Saya kata. Tak rasa apa? Tak. Jadi macam mana ustaz nak melayan tak boleh tidur malam? Saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Saya faham Allah tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang taubat, supaya saya bangun sembahyang malam, minta ampun dosa-dosa hang banyak. Syukur padamu ya Allah. Kalaulah aku lena tidur, aku tak bangkit sembahyanglah. Sembahyang apa aku tak bangkit, tunggu subuh. Tapi pak saya tak tidur, macam-macam sembahyang kita boleh buat. Nampak tak Tuhan punya bijak tuan-tuan? Kalaulah kita faham Allah nak bagi kita peluang bertaubat, sebab tu dia bagi susah tidur, kita tak marah dengan tidur. Bersyukur lagi pula. Kok nak sembahyang qada ke apa ke, nak baca Quran, nak berzikir ke.
Ku Allah nak bagi benda lain pada kita, bagi kekuatan semangat pada kita, kekuatan iman pada kita nak menghadapi zaman-zaman fitnah yang akan datang ni. Ni yang kita kena buat tuan-tuan. Dia bukan suruh kita ni duduk lepak zaman fitnah, tengok TV, main Facebook tak habis-habis. Dan yang keempat tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadapi zaman-zaman yang akan datang makin mencabar. Kalau tuan-tuan pegang pada saya, saya mati. Kalau akak-akak harap pada suami, suami mati. Kalau abang-abang harap pada isteri, isteri mati. Adik-adik ingat pada mak bapak, harap pada mak bapak mati. Kalau tuan-tuan semua ni harap bergantung pada pemimpin, pemimpin pun tak tahu lompat ke mana. Yang kita kena pegang makin kuat ialah pegang dengan Allah. Waqtasimu bihablillah jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tu jalan dia tuan-tuan. Jangan duk ubah jalan lain lah. Ada orang duk pesan pada saya. Dia suruh berhenti masa dah tamat. Sila berhenti masa dah tamat. Dah saja melawak tuan. Ada orang yang duk pesan pada saya, ustaz, kita ni hak mana boleh kita ikut Islam, kita ikutlah. Kita kena fleksibel, ustaz, fleksibel. Hak mana kita rasa ni hak ni lebih baik, kita pakai hak dia. Oh, tidak, saya kata. Islam yang terbaik. Pegang betul-betul, tuan-tuan. Pukul 4 pagi dia telefon saya. Saya tak tidur. Dia tahu kot saya tak tidur. Baik. Pukul 4 pagi dia telefon saya. Dia borak dengan saya. Dia kata, ustaz, manusia ni zalim. Manusia ni jahat. Manusia ni tak guna. Buat baik macam mana pun. Dia tikam kita, ustaz. Saya dah rasa fed up lah, ustaz. Saya buat baik macam mana pun. Mereka tak ingat. Mereka tak kenal, ustaz. Saya biar dia bercakap 10 minit. Saya tak kacau. Habis 10 minit saya tanya dia, habis abang? Dah, ustaz nak kata apa? Saya kata, abang, dekatkanlah diri dengan Allah. Allah akan jaga kita. Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan susah, tuan-tuan ada masalah, Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada segala masalah. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang tiada dia duga. Kalau orang tanya saya, ustaz, penyelesaian kepada masalah sekarang apa, ustaz? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut dalam Quran, ajak orang untuk bertakwa kepada Allah, rezeki pun dapat, jalan keluar daripada masalah ni pun selesai. Saya duk dengar dalam radio ni, bersamalah kita menghapuskan rantaian. Bersamalah kita menghapuskan rantaian. Bila nak hapus? Mana ada terhapus sesemua, tuan-tuan? Batuk boleh hapus? Dia akan datang. Belajarlah hidup dengan benda tu. Jagalah kebersihan diri. Jagalah kebersihan rumah tangga, kebersihan tempat. Tak usahlah duk buat benda yang merapu. Mana kita boleh kata hapuskanlah kuman, bila nak hapus? Dia akan sentiasa ada, tuan-tuan. Denggi tu sentiasa ada, malaria tu sentiasa ada, AIDS pun sentiasa ada. Jaga diri, jangan buat benda-benda tu. Nak hapui, 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 sampai kiamat tak terhapui. Kita sendiri jaga diri kita. Hiduplah macam biasa. Tapi jaga peraturan dia. Jaga peringatan dia yang telah diberikan. Yang dipanggil SOP dan sebagainya. Baik, sekadar itu sahaja tuan-tuan. Mudah-mudahan 2021 ada sinar harapan untuk kita. Boleh semayang macam mana yang kita buat dulu-dulu. Boleh ibadat macam dulu-dulu. Boleh pergi haji, pergi umrah. Boleh buat kenduri tahlil, boleh buat semayang hajat lah. Nak semayang hajat pun tak apa nak boleh.
Dulu-dulu mari balak, wabak, kita kata marilah semayang hajat lah. Tak boleh pula lah nak kumpul. Jadi macam mana cerita ni? Kita nak 2021 ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita keluar daripada beban dan masalah ini. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.